Dengan masih suasana PPKM, puluhan warga disabilitas yang telah usai melaksanakan vaksin langsung diberikan sembako oleh Kapolres sebagai bentuk kepedulian kepada warga disabilitas. Selain puluhan warga penyandang disabilitas, pemberian vaksin juga diberikan kepada para tukang ojek pangkalan, tukang sampah, serta tukang ojek online yang ada di Mapolres Karawang. Salah seorang warga disabilitas mengucapkan terima kasih kepada pihak kepolisian, yakni Polres Karawang, yang telah memfasilitasi pemberian vaksin kepada warga disabilitas. Adapun pemberian vaksinasi untuk disabilitas, yakni vaksin Sinopam, dan untuk warga bukan disabilitas, yakni vaksin Sinovac. Ini merupakan kali pertama di Kabupaten Karawang pemberian vaksin kepada kaum disabilitas. Polres Karawang menyiapkan 300 vaksin untuk diberikan kepada masyarakat disabilitas dan warga lainnya. Kita Polres Karawang melaksanakan vaksinasi kepada saudara-saudara kita penyandang disabilitas khususnya di Kabupaten Karawang. Di samping itu juga kita juga menerima vaksin atau kita memvaksin masyarakat lainnya. Totalnya berapa? Jumlahnya? Untuk penyandang disabilitas sesuai dengan data yang masuk hari ini, alhamdulillah kita memvaksin sekitar 34 orang. Alhamdulillah baik, sangat baik buat teman-teman disabilitas yang emang rentan untuk yang lain. Cuma alhamdulillah di sini sudah difasilitasi, jadi kita untuk tidak usah terlalu ribet juga, alhamdulillah pelayanan juga. Dari Karawang, Jawa Barat, Usman Zulham melaporkan.